Meningkatnya informasi hoax yang menimbulkan keresahan membuat kepolisian Bengkulu mesti mengambil sikap. Salah satunya seperti giat deklarasi yang dilakukan Kasat Binmas Polres Mukomuko Polda Bengkulu, Ibnu M. Tohir ini. Dengan menggandeng beberapa instansi kemitraan polisi seperti Saka Bayangkara di Kabupaten Mukomuko, melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan memberantas isu hoax, paham radikalisme, dan penyakit masyarakat. Saka Bayangkara Polres Mukomuko. Dari Mukomuko, Bengkulu, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Dan penyakit masyarakat.